Giro bertarikh 11 April 2018. Dua, untuk maklumat yang berbahagia Datuk, kami memohon maaf kerana buat masa ini kami tidak dapat memenuhi permintaan pertemuan dengan pejabat penasihat undang-undang SBR. Kerana satu, tarikh yang dicanangkan adalah tidak bersesuaian kerana saya akan berada di Mahkamah Tinggi Temerloh pada 16 April 2018. Saya akan juga akan terlibat dengan kes-kes yang telah ditetapkan sehingga 21 April SPR, iaitu kebenaran daripada SPR tidak diperlukan. Tetapi memandang kepada pengalaman kita dengan kerajaan ini, mungkin pada saat terakhir diisytiharkan tak boleh pakai. Sebab itu kita cuba nak berjumpa dengan SPR, tetapi ditolak sama sekali perjumpaan dengan SPR untuk mendapat keterangan berkenaan dengan cara-cara pilihan raya ini akan diurus. Kita nak tahu macam mana undi pos umpamanya dilaksanakan. Jadi tidak pernah ada arahan ataupun tentangan oleh SPR berkenaan dengan penggunaan simbol sebuah parti oleh orang lain dalam pilihan raya. Ini telah kita umumkan dulu pada press bila, iaitu kita akan guna satu simbol dan simbol menjadi negara kleptokrat. Tetapi sekarang ini pilihan raya nak dicurikan oleh PM. Kami ada caralah untuk menjalankan kerja-kerja kami, dan kami akan lawan habis-habisan untuk menghalang segala perbuatan yang tidak ikhlas, tidak adil dan tidak mengikut undang-undang di dalam negara kita ini semasa pilihan raya yang sedang diadakan.